dapat bersabar bukan perkara kecil. Seorang yang mampu bersabar bagaimana yang Allah dan Rasul nak, dia adalah anugerah Allah Ta'ala kepada hamba pilihan dia. Masya Allah. Bukan semua orang dapat sabar dalam hidup ni. Dia adalah orang-orang pilihan Allah yang diberikan anugerah itu. Imam Hasan Al-Basri, sebagaimana yang dicatatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitab dia Sabru wa Thawabu Alayh, Imam Hasan Al-Basri ada sebut, As-sabru kanzun min kunuzil khair. Sabar adalah anugerah, satu anugerah daripada anugerah-anugerah kebaikan, ataupun satu perbendaharaan daripada perbendaharaan kebaikan, ataupun satu aset daripada aset-aset kebaikan. Dia bukan perkara kecil, ya? Bukan anugerah kecil. Siapa boleh sabar ni besar sebenarnya. Imam Hasan Basri sambung, la yu'tihi Allahu illa li'abdin karimin 'indahu. Allah Ta'ala tak akan bagi melainkan Allah bagi sabar ni kepada hamba yang mulia, karim di sisinya. Jadi nak tahu orang itu adalah orang yang mulia di sisi Allah SWT, maka orang itu kita akan lihat dia mampu bersabar. Dia akan berjaya untuk menjalani kesabaran di dalam musibah-musibah yang Allah timpakan kepada dia. Dia mampu dan dia dapat bersabar di atas musibah-musibah itu. Allahumma ja'alna minas sabirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin.